Karena besok kita ada fashion show di Bandung, jadi sekarang kita baru aja sampai. Aku tuh penasaran banget sama tempat ini. Jadi biasa ngelihat dari FYP-nya TikTok, lihat juga di Instagram. Jadi sekarang kita ada di Dusun Bambu. Cakep banget. Wow. Tempatnya kece banget. Terus sekilas ya, kita nanti mau ke situ. Naik sampan? Oke okay, enggak? Naik sampan kebalik enggak sih? Oce naik sampan, A. Takutnya Oce kebalik deh. Oh gitu. Oh my god, tempatnya cantik banget. Kalian harus kesini ya. Gua usah buka sepatu gak? Ini siapa yang mau buka sepatu? Aduh cakep banget! Cukup itu ngomong gak mau ini bikin runway-nya sampai ke tengah. Dia bisa bikin dia tuh. Kayak di film-film tahu guys. Look at this, so beautiful. Ini pasti Andina, Indi, Bella demen banget nih. Ini ya tempat kita sekarang nih, Dusun Bambu. Kampung Daun. Ini dapat penghargaan dari pemerintah. Kenapa? Karena semenjak pandemi ini klosetnya, pintu, pokoknya segala macam pintu, segala macam yang harusnya dipegang sama tangan manusia, semuanya itu udah dibikin otomatisnya. Bener gak? Ya. Jadi kalau kalian kesini aman banget dari jangkauan-jangkauan. Terus udah gitu, hebatnya tempat ini kalau tamu yang datang di sini tuh benar-benar harus dibatasin. Jadi nggak dibikin kayak rame banget jadi pack gitu, enggak. Karena bayangin udaranya udah seenak ini, kalau kalian all day long pakai masker kan kayaknya juga nggak mungkin. Nah, ini jaraknya antara dari saung ke saung tuh jauh, dan gua rasa nggak ada omikrocot juga di sini. Ya, bener gak? Tuh, setenang ini, gila gak? Kita ada penelitiannya bahwa di sini tuh zero polusi. Wow. Udah pasti lah. Jadi orang kalau bilang tuh di sini kayak mandi oksigen. Ini kalau pagi kayaknya embun ya, embun-embun. Kita lagi nunggu Indi Johnson, nunggu Bella, nunggu Andina lagi on the way ke sini. Di sini kita makan, guys. Aku tadi sengaja tahu mereka pada stop di pemberhentian pada makan. Aku satu-satunya yang belum makan. Siap. Welcome. Halo, hi. Jadi guys, Indi just graduate from COVID ya. Congratulations. COVID gang. Koleksi yang oh my god, Ci Silvi. Pemotretan. Oh my god. Hi. Loh, barengan nyampenya. Ulala, ada Jessica lagu. Ngapain sih diunjokan? Ada presenter makan. Presenter makan. Mau didorong nggak? Lama deh kalian. Ih, gila deh. Ngapain sih di situ? Kasih makan tadi. Kita kasih makan ikan. Hai. Ya kasih makan ikan. Jangan. Hai Andina. Bangun. Ini fotografer dari Belanda kita tatap. Oh my god. Wow. Hi. Kita Miss Grand Reunion guys, ada Jessica Lagu. Kamu udah lulus kuliah belum sih? Tahun ini. Tahun ini oke, okay, nice.
Yun, eh kenalin. Oh, halo. Ini fotografer. Jadi kalau Belanda lah cari carinya dia. Dia oh, teman gitu. Caroline juga. Aku mau alu-alu nih lahirku. Oh, wow. Bisa dipanggil ke negara mana? Aku base di Amsterdam juga. Oke, okay, baik. Mana? Sebelahnya sononya. Oh, iya. Ini tim ini ya nude black. Oh, ini. Gitu ya. Oh, iya. Oke, okay, kita dari tadi nunggu kalian dan sekarang kita lapar ya. Let's go. Let's eat. Ayo foto-foto sini ya, foto dulu yuk. Jadi kita benar-benar dijamu dan dilayani oleh dusun bambu ini. Please have a seat. Come here, Andina. Queen Indy. Sit there. Oke. Okay. Nat. Jadi for information, aku bakal berangkat ke Paris. So Nadia will prepare while the competition. Hari Kamis besok aku mau fitting Nadia. Yeah. Jadi evening gownnya Nadia udah jadi, it's like 80%. Terus aku bikinin juga kebaya buat Andina, buat Andina, buat Nadia, buat acara apa nih? Diplomatic show. Jadi nanti Andina bakal pakai kebaya. Nadia. Namanya Nadia, Andina, Bella. Kenapa anak gue semua namanya gitu ya? Jessica. Sukina. Selamat. Maknya bukan anaknya. Bukan lagi. Jadi mulai prepare. Jadi ayah dari Jakarta. Jadi nanti aku juga bakal shopping winter look buat Nadia di Paris. Mau cari boots ya kan, karena di Toronto kan masih ding dong ding ya. Berapa? 11. Oh sama dong, sama. Kayak kita di Paris ya. 11, malamnya 4-2 gitu. Oh baik. Malamnya 2? Iya. Oh my god. Meringkel. So Indy, here in Bandung, the food is quite different than Jakarta. Yes. So here, everything have to eat with hand. Yeah. Because okay. Sundanese like to eat with hand. Usually we eating sambal, chili, like chili apa sih sambal tuh? Chili paste. And orang Sunda, it's like goreng-gorengan like this. Fried. They like. They like something to fry. Yeah. Jadi abis ini kita mau ke venue, tapi terserah kalian mau ikut ke venue boleh atau ke hotel boleh, up to you. Aku mau cek ke gedung karena besok kita show-nya di Gedung Putih. Wow. Jadi Gedung Putih, dusun bambu, alas daun ya. Alas daun ya Mbak ya? Daun apa? Kampung daun. Aduh kayak 40 tahun ya, kayak udah nenek-nenek deh. Ini satu company. Jadi kita berhubungan baik dengan mereka. Jadi di saat ke Bandung wajib banget mengunjungi tempat-tempat yang mereka udah provide. Tuh lihat ada ini. Food blogger. Mari kita mama. Food blogger. Nih kalau lagi pergi gini udah pamit sama Anwar belum? Hah? Udah. Udahlah, dia udah tahu. Udah tahu kamu kesini. Tahu dong. Oh my god. Mana baby? Udah mulai percintaan. Baby ya. Anwar ada duitnya nggak sih Bel? Tuhan Yesus, puasa dicek dulu ATM-nya. Duh, kalau artis-artis nanggung gitu kalau nggak punya duit cari lain deh. Capek gue. Ini berdua bersahabat, satu covid. Indi say in Thailand for Thai fans where we are now. Oh yeah. Okay. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็วันนี้คุณิวานก็พาอินดี้แล้วก็บรรดาสาวมิสแกรนนะคะมิสแกรนแฟมิลี่นะคะมาที่บันดุงมากินข้าวกันเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีแฟชั่นโชว์ก็รอติดตามด้วยนะคะ Thank you. Ini oseng bunga pepaya. Ini ayam goreng pakai kremes. Ini ayam bakar, belum ada yang gantung.
ini udang asam manis. Ini enak banget nih, rekomen. Sate Marangi, ada yang ayam juga. Ya. Ayamnya ludes langsung. Nih, makanan Eke Hapsa. So how's the food? You like? I'm like. Yes. I like. Indy? I like it. Okay. Delicious. Indy Johnson, your daughter of Johnson and Johnson? No, ya. Lumayan lucu enggak garingnya? Lumayan. Sate ayam banget, Cek. Kan lagi Vio makan enggak, Vio? Malam kita udah enggak ada jatah makan kecuali dapat endorsan loh. Ya. Duh, buka IG dulu deh. Halo. Saya asisten Ivan Gunawan, mau makan di Bandung. Emang kalau host bikin lapar tuh emang makan mulu jadinya ya, Bel? Hah? Masih ada obatnya? Enggak, masih banyak, sayang. Ya Allah, kita udah berhenti loh, Bel. Enggak boleh buang makanan, Kak. Enggak boleh mubazir. Enggak boleh mubazir, benar. Ayo makan, makan, silakan. Sekarang kita lagi dibagi, kita mau diajak keliling-keliling. Kita mau lihat dinosaurus. Kita lihat Jurassic Park, bukan lagi. Ladies, mana suaranya? Bayangin gak nanti, kalian bayangin gak kalau lagi Miss Grand kayak gimana tuh? Cewek sebanyak itu. Oh my God, gelap dong guys. Ini ntar Toto ada ular gitu-gitu loh deh. Ini dusun bambu. Dusun bambu kan ayah? Dusun bambu, best bambu. Dusun bambu. Dusun bambu. Dusun bambu. Ada lagunya kan? Jadi kalau kalian mau nginep di sini, ini bentuk kamarnya guys. Tuh, lucu banget. Ini presiden pernah nginep di sini, Mas Menteri Sandiaga Uno pernah nginep sini. Bagus banget. Iya. Itu kok udah Jessica Lagu pernah di sini juga. Ini tempat venue kita, namanya Gedong Putih. Ini tempat pokoknya paling gedong. Rumah paling gedong di Bandung. Bandung. Ya pasti nyalain manekinnya di sini nih Bu, taruh dia kayak 1, 2, sambil selasar kayak gitu-gitu. Kalau aku malah kalau manek mau ada manekin di sini nih, saat di sini dijejerin. Dia taruhnya katanya di atas. Jadi nanti siunya itu di atas. Ini nih tempat baju. Oh, anak saya rajin-rajin banget. Aduh, baju ya? Ini baju buat show besok. Tuh, gemes gak sih, Babs? Ini koleksi kita. Jangan ada yang lecek-lecek ya, cinta. No agun, belis. Ini di... Kalau ini kalau gak bisa pakai uap, bawa setrikaan yang benar nih. Dipatenin jahitannya. Ya? Cowok juga jangan ada garis, jangan ada benang-benang, ini ono. Jadi ini seri koleksi terbaru dari Manja. Wow. Oh ini Prive. Tuh. Cantik, nan elok. Yang kemarin di foto kan ya? Iya. Gemes deh. Jadi kalau Manja, kerudungnya semua kerudung bener ya. Kena kalau Prive. Ada yang begitu, ada yang ini ono kucrut. Sekarang di Manja Hijab, aku punya kerudung instan. Ini best banget, ini nggak ada dipunya di tempat lain. Jadi makanya kita launching sekarang. Kalau yang lain tempat lain ada, berarti nyontek. Jadi ini di kerudungnya, ini udah ada ciputnya. Ya, caranya gampang banget nih. Gini doang. Tep. Ini belakangnya, nanti ini kalau ada rambutnya, ini diikat. Ya, gini, ikat. Oke. Okay. Nah, ini tinggal gini doang.
Tuh. Ini udah jadi. Tuh. Ini kalau mau gini boleh, atau mau kalau dimajuin boleh. Atau kalau kalian mau pakai anting boleh. Suka-suka lu semua. Tuh. Tinggal gini. Iya, ini bisa begini. Ya, ini bisa gini ya. Terus ini bisa juga kalau mau bikin gini. Oh, di turban ya, Kak. Turban. Wow, bagus banget, Kak. Cepet ya. Okay. Atau admin sekarang. Mana, Kak? Admin satu, admin satu. Kayak cinta. Atau kalian bisa gini. Lagi, Kak. Tak. Gini, tak. Zubaida. Kasih gini. Bros, bros, gini. Cincin. Ivan Gunawan. Bisa. Bener. Praktis banget, sis. Berapa duitnya, Kakak? Belum ada harga sih. Jadi yang datang besok dapat goodie bag. Goodie bagnya isinya masker dari Shuka. Ini ada kipas angin, gemes. Nah, ini juga cuco. Ini ya buat kalian yang berhijab ya. Aku punya namanya Hygienic Perfume Spray. Jadi ini disemprot-semprotin di kerudung, di baju. Ini belum masuk eyeliner ya? Hah? Eyeliner dari IGC. Dari IGC. Ya. Bener. Nah, sekarang Manja kita punya kolaborasi tas collab sama Elizabeth. Tuh, lihat dong. Ini harus di-announce besok ya, pas di Manja. Bex. Manja hijab X Elizabeth. Wow, ini punya box baru ya? Iya, ini untuk ini Kak, buat hampers. Ini buat hampers lebaran, Masya Allah. Ini ada mukena, ada sejadah, ada Al-Qur'annya. Besok tamu yang datang pertama wajib antigen. Abis itu semuanya harus ganti masker Shuka. Yes. Jadi nggak boleh pakai masker lain. Kita ke atas guys, lift. Oh my god. Bakal apa gue beli lift mahal-mahal ini? Oh iya, let's go. Karena ini kan live Instagram juga kan, ada sesuatu yang baru nih. Sekarang Manja Hijab Ivan Gunawan ada Hygienic Perfume Spray. Mengingat sedang pandemi, corona, lalalalalala, wajib banget wanita manja untuk pakai ini di setiap kesempatan. Karena ini bikin higienis, kerudung, dan busana kalian. Harganya murah banget, sekian. Oke, sepertinya sudah tidak sabar. Kita. Udah kita aja, langsung show. Time flies Ivan Gunawan. Ya kan? Makeup by Ivan Gunawan Cosmetic. Ivan Gunawan underwear MK underwear itu jebret.